Dapat koordinasi kegiatan pelatih terus persebaya Surabaya yang dipimpin oleh Kapten Wahyu Setia Pranoto tanggal 12 September 2022 dalam pelaksanaan rapat koordinasi terkait kesiapan pengamanan pertandingan sepak bola Kapolres Jono SC selaku kasat pertahanan Polres Malang. Dalam rapat koordinasi tersebut menggunakan gas air mata di dalam stadion 2022 telah hasil kesimpulan rapat koordinasi sebagaimana laporan tersebut rapat koordinasi 28 September 2022 antara lain 1. Harus dimaksimalkan dalam melaksanakan pengamanan terkait PAM di Hotel Ijen apabila ada kericuhan di dalam dan untuk membantu di dalam maka A, C, D, E adalah rekan-rekan dari Kodim Hidayat SH, SIK, MK selaku Kapolres Malang bahwa saksi dari Hidayat SH, SIK, MK selaku Kapolres Tuan Pengamanan kepada Kapolda Jawa Timur sebagaimana surat Kapolres Malang nomor B tentu ini kan butuh pembuktian ya. Kalau dari segi kami itu kami tidak yakin itu dilakukan. Makanya kami nanti akan kita buktikan ya. Mengenai menjaga tiket melebihi kapasitas dan sebagainya itu benar enggak, Pak? Yang mana yang mau jawab dulu? 143 itu kan hanya menguraikan tentang identitas terdakwa. Ya, saya pikir identitas yang sudah diuraikan oleh saudara penuntut umum kan tidak ada persoalan. Yang kedua menyangkut cermat lengkapnya itu kan nanti akan masuk tahap pembuktian. Kita mau lihat apakah benar saudara penuntut umum dapat membuktikan surat dakwaan.